ilaha illallah. La 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 ilaha. Jessica, jangan nangis ya. Aku peluk. Kuat ya, Nak ya. Ada tante di sini. Kasihan Jesse, dia yatim piatu sekarang. Gimana nasib Jesse setelah ini ya? Apa dia bisa tinggal sendirian? Kalau aku ajak Jesse tinggal di rumah, Mas Al setuju gak ya? Dok, Neneng baca di koran, katanya ibu kota kita mau pindah loh, gak di Jakarta lagi. Ini, tapi berarti kita masih ke Jakarta kan? Masih dong, Neng. Oh, oke, aman berarti. Abang driver, ntar kita ke TPU Teratai Indah. Jangan kelewatan. Ingat, kalau udah deket jangan ngebut. Iya, Mbak. Neneng, nggak usah berkali-kali ngomongnya. Pak Supir udah tahu kok. Ya ampun, Dok. Soalnya Neneng belajar dari pengalaman nih. Driver helikopternya Neneng dulu tuh suka muter-muter nggak jelas. Orang Neneng mintanya di Jepang, dia turunnya di Tokyo. Tokyo itu kan Jepang, Neng. Beda. Orang dari tulisannya aja udah beda. Jepang, Tokyo. Beda. Lagian orang Neneng maunya di Jepang, turunnya di Tokyo. Ntar kalau Neneng nyasar gimana? Kalau Neneng diculik, gimana? Ayo, Neng. Neneng. Jesse. Neng. Aku udah jadi anak yatim piatu. Sekarang aku gak punya siapa-siapa lagi, Neng. Ih, Jesse, cuk. Jesse jangan ngomong kayak gitu. Jesse itu nggak sendirian. Nih, di sini rame kok tuh. Tuh lihat tuh, banyak orang kok di sini. Kan banyak saudaranya Jesse. Lagian kalau misalkan Jesse kangen sama Neneng, telepon aja. Ntar Neneng langsung dateng pakai pesawat tempur, jadi nggak kena macet ya. Makasih, Neng. Hah? Ada anak kecil. Jessy udah punya anak. Ini Reina, anaknya Mbak Andin. Oh, cantik. Hujan, namanya siapa? Hai Tante, aku namanya Reina. Oh Reina. Tante temannya Tante Jessica ya? Iya, benar. Nama Tante
Nei-nei. Tapi nanti Rena panggilnya Tineng aja ya. Oke, Tante. Saya ambulan dulu ya. Pak, saya mau bantu angkat keranda. Bantu, Pak. Di situ ya? Iya, situ. Yuk. Biar aku pegang belakang sama Randy. Papa depan. Bismillah. Bisa? Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jess, kami turut berduka cita ya. Semoga papa kamu husnul khotimah. Amin. Amin. Turut berduka, Jess. Terima kasih ya. Terima kasih, Opa. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada sore hari ini kita akan memakamkan jenazah almarhum Bapak Irfan Pratama Adicipta bin Purnama Adicipta. Marilah kita bersama-sama mendoakan agar almarhum diterima iman Islamnya, dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jessica. Aku mau ikut. Shhh, boleh gitu. Kamu gak boleh. Bella, kamu harus sabar, Bella. Kamu harus kuat, ya. Ya. Papa. Jangan gitu dong, Bel. Ikhlas. Harus ikhlas. Ya. Eh, Jessi. Biar saya bawa aja ke mobil saya. Kita berat. Hati-hati. Bisa, Ren. Bisa, Ren. Hati-hati. Ya Allah, kasihan Bella. Dia punya sejarah depresi. Belum sembuh sepenuhnya,
tapi harus alami semua ini.